Sri Dr. Muhammad Saleh Tun Said Kerok berkata, secara prinsipnya keadilan itu boleh dilewatkan tapi tidak boleh dinafikan. Objektif utama sekarang adalah untuk mencari keadilan bagi semua yang terlibat dalam peristiwa itu. Katanya terserah pada kerajaan untuk menimbang sama ada setuju atau tidak keperluan untuk menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI, sehingga kini belum ada individu atau pihak berkenaan yang membuat permohonan rasmi bagi penubuhan RCI berkenaan untuk dipertimbangkan kerajaan. Sama ada kerajaan harus mewujudkan RCI kata peristiwa tersebut atau tidak, itu isunya. Dan pada kita, kita akan melihat, kerajaan akan melihat permintaan ini secara teliti, sebaik saja mendapat memorandum dari pihak yang berkenaan. Kerana itu yang penting. Sekarang ini, sebab itulah pihak berbeza pendapat. Ada yang katakan mereka bersetuju, ada katakan yang tidak. Beliau ditemui selepas merasmikan persidangan sektor logistik dan pos dan perkhidmatan teknologi komunikasi maklumat Union Network International Asia Pacific Regional Organization di ibu negara. Peristiwa berdarah pada 1985 itu menyaksikan 14 orang termasuk 4 anggota polis terbunuh dan ramai lagi cedera ketika polis melancarkan operasi menangkap guru agama Ibrahim Mahmud atau lebih dikenali dengan nama Ibrahim Libya di Kampung Umali, Balik Kedah.